itu selalu sama Atala. Kalau Atala kan tinggal di apartemen, kalau Vero setiap hari dia pasti datang hanya untuk melihat Fania. Dan kalau dia pulang syuting jam 2 pagi gitu ya, dia selalu ngetok kamarku, mana mah main sama Fania. Jadi sekarang rumah rame banget karena ada anak-anak semua ngumpul kan gitu. Dia pakai bunga, saya pakai bunga. Jadi kan aku tuh memang obsesi banget punya anak cewek. Makanya aku selalu bilang sama Fania, pokoknya nanti kamu harus sekolahnya yang bilingual ya. Kemudian kamu harus ikut beauty pageant, kamu harus les nari Bali. Kamu pokoknya udah kayak... Jadi udah punya gambaran gitu. Ya udah, yang selama ini memang dengan aku tidak punya pendamping kan aku pikir gak mungkin lah aku punya anak. Ternyata Tuhan menjawab doa-doaku dengan dikasihlah Fania tanpa aku harus hamil, tanpa aku menikah. Maksudnya kan kalau menikah juga pasti nunggu lama, belum tahu kapan gitu ya. Semuanya doa-doa aku tercapai lah. Oh,